Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-Habibil Mustafa Abil Qasimi Muhammad الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المعصومين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ارزقنا صل على محمد وآل محمد وارزقنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين السلام عليك يا قرة عين الرسول السلام عليك أيتها البتول السلام عليك يا زهراء أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين السلام على سيد الوصيين السلام على أمير المؤمنين أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين السلام عليك يا أبا الحسن يا زين العابدين أحسن الله لك العزاء في أبيك الحسين السلام على الإمام الباقر السلام على الإمام الصادق السلام على الإمام الكاظم السلام على إمام الرضا السلام على الإمام محمد الجواد السلام على الإمام علي الهادي السلام على الإمام الحسن العسكري أحسن الله لكم العزاء في جدكم الحسين السلام عليك يا عين الحياة السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك أيها الخلف الحجة السلام عليك يا قرين القرآن السلام عليك يا مظهر العدل والإيمان السلام عليك يا صاحب الزمان عجل الله فرجك الشريف وأحسن الله لك العزاء في جدك الحسين السلام عليك يا أم المصائب السلام عليك يا بطلة كربلاء السلام عليك يا زينب بنت أمير المؤمنين
أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين، في أخيك الحسين. أعظم الله أجورنا بمصابنا الحسين، وجعلنا وإياكم من الآخذين بثأره مع وليه القائم من آل محمد عليه السلام. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة، أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ini hari duka Ahlul Bait. Hari ini hari yang telah lama ditangisi oleh Rasulullah. Hari ini yang Rasul berkali-kali bersama Jibril merintih dan menangisi hari ini. Hari ini yang ditangisi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Hari ini yang ditangisi oleh Zahra. Wa ma adrakum ma Zahra. Hari ini bela sungkawa kita adalah kepada Zahra. Hari ini kita akan mengucapkan semuanya berbela sungkawa kepada Zahra ibu Husain. Beliau sahibatul musibah. Hari ini waktunya kita untuk berkata kepada Zahra, "Wa Zahra, kami bersaksi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan para anbiya dan para malaikat Allah, di hadapan para a'immatul adhar, nahnu kita radhin amman radaiti." Kami rela ya Zahra dengan siapa yang kamu rela dengannya. Nahnu muhibbun liman ahbabti. Kami akan mencintai siapa yang mencintai kamu ya Zahra. Nahnu sakhitun liman sakhati alai. Kami murka, kami marah, kami benci dengan siapa yang membencimu ya Zahra. Hari ini yang ditangisi oleh Zahra, seorang ibu yang tahu apa yang akan terjadi pada putranya. Ikhwani akhawati fillah, tinggalkan tempat ini. Mari kita pergi jauh ke sana, ke rumah Zahra. Apa yang diungkapkan Zahra untuk hari ini? Mari kita pergi ke rumah yang penuh dengan duka. Rumah yang penuh cahaya, fi buyutin adzinallahu an turfa. Rumah yang naik turunnya para malaikatullah. Mari kita ke sana hari ini. Di rumah sederhana itu. Di rumah yang berkali-kali para malaikat turun untuk mengucapkan salam. Rumah itu dalam keadaan duka. Rasul telah wafat. Kemudian bermacam-macam fitnah menimpa keluarga ini. Bermacam-macam musibah menimpa keluarga ini. Mari kita ke sana. Zahra sedang sakit. Di hari-hari hayat beliau, di depan tempat tidur yang Zahra berbaring di situ, ada Imam Ali, ada Hasan dan Husain, ada Zainab dan Ummi Kulthum. Zahra menatap wajah mereka satu persatu. Kemudian Zahra memanggil Zainab putrinya yang masih berumur 5 tahun. "Zainab putriku, kemarilah." Zainab dipeluk oleh Zahra. Kemudian Zahra membisikkan sesuatu ke telinga Zainab. Zainab menangis. Kemudian beliau pergi meninggalkan tempat itu. 5 tahun usia Zainab saat itu.
Ketika beliau pergi dengan menangis, Imam Husin mengikuti dari belakang. "Adikku, adikku Zainab, kenapa engkau menangis? Apa yang diungkapkan ibuku kepadamu sehingga kamu menangis?" Zainab berkata, beritanya, ungkapannya, "Nanti wahai abangku di Karbala akan ku beritahu." "Kenapa begitu wahai adikku Zainab?" kata Imam Husain. Kata Zainab, "Begitulah ibuku Fatimah mewasiatkan kepadaku agar ku beritahu kepadamu kelak di Karbala." Ya Zahra, ya Zahra, persis di hari ini, hari Asyura, persis ketika Al-Imam Husain telah melihat seluruh sahabatnya dibantai, seluruh keluarganya dibantai, dari Aliul Akbar yang mirip wajahnya wajah Rasulullah sampai Abdullah Radhi yang masih berumur 6 bulan, semua telah dibantai. Sekarang beliau sendiri di padang Karbala. "Salamullahi alaika ya Aba Abdillah." Sekarang beliau cuma mengatakan, "Wa qillata nasira ala min mughizin yughithuna ala min dhabbin an harami Rasulillah." Adakah yang membela keluarga Rasulullah? Imam Husain pergi ke kemah untuk pamitan dengan wanita-wanita yang di kemah, dengan anak-anak kecil yang sudah berhari-hari enggak menemukan air. Imam Husain memanggil Zainab, Sukaina, Fatimah Sughra, Ummi Kulthum, dan semua dipanggil, dipeluk satu persatu, dan beliau berkata, "Aku titipkan kalian kepada Allah. Kutitipkan kalian kepada Allah. Sabarlah dengan apa yang menimpa pada kalian sebentar lagi." Dalam keadaan semacam ini, Zainab memeluk Husain. Kemudian ya beliau berkata, "Hai abangku Husain, ingatkah engkau ketika tanya kepadaku apa yang diwasiatkan ibuku?" Kata Imam Husain, "Iya, iya wahai adikku Zainab, apa yang dikatakan oleh ibuku saat itu?" Kata Zainab, "Tidak aku beritahu kepadamu sebelum kamu bukalah lehermu, nampakkan kepadaku, nampakkan dadamu kepadaku." Kemudian Zainab mencium leher Imam Husain, mencium dada Imam Husain. Sepantan beliau menghadap pada arah Madinah, dan kemudian beliau berteriak, "Umma, Umma Fatimah, Umma Fatimah, naffatul wasiyah, Umma adaitul amanah. Ibuku Fatimah, wasiatmu telah kulaksanakan, amanatmu telah kulaksanakan." "Abangku Husain," kata Zainab, "ibuku hari itu mewasiatkan, putriku, aku tidak akan hadir di Medan Karbala, tapi kamu akan hadir kelak saat itu. Ciumlah leher Husain, dada Husain, engkau mewakili aku." Inilah Asyura, inilah hari pengorbanan, inilah hari duka Ahlul Bait, dan kami ingin bersaksi di hadapan Allah. Kami mau gembira saat Rasul dan keluarganya gembira. Kami mau sedih saat Rasul dan keluarganya sedih. Ini yang diungkapkan oleh Rasul kepada Ahlul Baitnya, "Ana silmun liman salamakum, harbun liman harabakum, aduun li adaikum, muhibbun li muhibbikum." Aku damai dengan yang damai dengan kalian, aku perang dengan yang memerangi kalian, aku mencintai orang yang mencintai kalian, aku membenci orang yang membenci kalian. Inilah Asyura, inilah Karbala, inilah hari pengorbanan, hari duka,
Karena itu, setiap hari kita akan jadikan Asyura dan setiap bumi Allah Karbala. Hadirin dan hadirat, setiap sesuatu itu lahirnya kecil, kemudian berkembang menjadi besar. Segala sesuatu dalam alam hidup ini yang kita saksikan, semua tampil kecil, kemudian membesar. Kecuali musibah. Musibah itu ketika terjadi besar, tetapi kemudian hilang, tambah lama, tambah kecil. Semua kita pernah kehilangan orang yang kita cintai dalam kehidupan ini. Kita pernah kehilangan mungkin orang tua, saudara, kerabat, kawan. Ketika terjadi musibah itu, kita menangis, kita merintih. Tetapi seminggu, sebulan, setahun, musibah itu mengecil. Kemudian seakan-akan tidak ada, kalau toh ada sedikit sekali. Kecuali hanya musibah Imam Husain. Ketika terjadi besar, dan sepanjang kehidupan besar, ketika kita menangis dan merintih Imam Husain sekarang, seakan-akan kita masih melihat jasad suci itu. Seakan-akan musibah itu baru terjadi, dan inilah mukjizat Imam Husain. Inilah yang disebutkan Rasulullah, inna li qatli waladil Husain hararatan fi qulubil mu'min lan takhmud. Kematian putraku Husain tetap akan hangat, segar dalam sepanjang kehidupan, tidak pernah padam di hati setiap orang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari Asyura, hari ketika kita ingat dengan Ahlul Bait. Tetapi dalam kesempatan ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan kepada kita pecinta Ahlul Bait. Sering orang menyebut-nyebut, kadang-kadang ingin bertanya, kenapa selalu kita membesar-besarkan Husain, mengagung-agungkan Husain? Seakan-akan mungkin diletakkan Husain di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pertanyaan kedua mungkin, kenapa kita selalu sibuk dengan kejadian yang telah terjadi 1,000+ tahun yang lalu? Sementara di hadapan kita banyak masalah-masalah baru. Tidakkah kita tinggalkan yang lampau itu dan kita sibuk menyelesaikan apa yang sekarang? Mungkin juga ada pertanyaan, kenapa setiap memperingati Al-Imam Husain, kita mengingat orang-orang durjana yang memperlakukan perilaku keji terhadap mereka. Kemudian terjadi kita melaknat mereka, orang-orang itu. Bukankah ini menyebut-nyebut lagi orang yang telah tiada? Bukankah ini mengungkap lagi aib orang-orang yang telah mati? Mungkin pertanyaan berikutnya, kenapa selalu kita sambut Imam Husain dengan tangisan? Tidak adakah dengan cara yang lain? Kenapa harus menangisi seorang gugur yang akan memperoleh surga dan kenikmatan dari Allah? Pertanyaan demi pertanyaan ini sering dilontarkan. Tetapi kalau pecinta Ahlul Bait, kalau orang-orang yang mengkaji mengenai kebesaran Imam Husain dari sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, mengenai keagungan dan kebesaran Imam Husain dari lisan wahyu yang tidak berbicara kecuali wahyu, lisan suci yang tidak berbicara kecuali wahyu, pasti kita akan mempunyai jawaban bahwa pertama yang mengagungkan Al-Imam Husain adalah Rasulullah. Baca sabda-sabda Rasul terhadap kebesaran Al-Imam Husain. Baca sabda Rasul, Husainun minni wa ana min Husain. Baca sabda Rasul, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah.
Apa kemudian salahnya kalau orang mengagungkan orang yang diagungkan Rasulullah? Membesarkan orang yang dibesarkan Rasulullah. Memuliakan orang yang dimuliakan Rasulullah. Bahkan Rasul sebelum terjadi jawa Karbala dan Asyura, Rasul telah berkali-kali menangisi Al-Imam Husain. Rasul pertama yang mengadakan maktam untuk Al-Imam Husain. Rasul pertama yang nangis dengan Jibril, dengan Ali, dengan Zahra, menangisi Al-Imam Husain. Beliau pertama yang mengadakan acara semacam ini untuk merintihi Al-Husain. Apa salahnya kalau kita mengikuti Rasulullah? Apa salah kita kalau kita ingin mengikuti Rasulullah dan ingin mencintai, menangisi, merintihi Imam Husain? Dan rintihan untuk Imam Husain tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Sepanjang setiap tahun akan lebih besar. Dan rintihan untuk Imam Husain bukan hanya di dunia ini. Kita membaca hadis-hadis yang sahih bahwa seorang syahid kelak akan dibangkitkan di hari kiamat seperti dalam keadaan ketika ia syahid. Maka Abi Abdullah Al-Husain kelak akan dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan persis ketika beliau syahid. Ketika kelak di mahsyar, Fatimah Az-Zahra yang seluruh penghuni mahsyar oleh Allah disuruh menutup matanya. Ya ahlal jama', ya ahlal mahsyar, wudhu absarakum fa inna Fatimah bint Muhammad tajuzus sirat. Hei penghuni mahsyar, pajam-pajamkan mata kalian. Fatimah putri Muhammad akan melewati sirat. Fatimah di hari mahsyar akan berkata, ya Rab, arini waladi habibi Husain. Dan saat itu Usama Husain dibangkitkan dalam keadaan ketika beliau dibantai oleh musuh-musuh Allah. Dan tidak ada penghuni mahsyar dari para malaikat dan manusia kecuali dajjat bil buka. Ya Aba Abdullah, ya Imam Husain, apakah masih ada matam walau sampai mahsyar? Dan itulah kebesaran Al-Imam Husain. Dan untuk ini Rasul menangisi Al-Imam Husain. Dan apabila orang kumpul memeringati hari wafat dan gugurnya orang yang dicintai Rasulullah, kemudian orang kumpul menangis, ini bukan bid'ah. Rasul pertama yang menangisi Al-Imam Husain. Dan harus difahami, tidak ada manusia muslim yang waras, yang masih menggunakan akalnya, pernah menganggap ada orang lebih mulia dari Sayyidil Wujud Muhammad. Tidak ada manusia yang beriman, yang menyaksikan bahwa Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, Islam agamanya, menganggap bahwa ada manusia lebih mulia dari Sayyidil Wujud. Tidak ada. Ketika kita menyebut Ahlul Bait, menyebut Zahra, menyebut Imam Husain, kita tidak pernah meletakkan mereka di atas Rasulullah. Dengarkan ungkapan seorang manusia yang termulia setelah Rasulullah. Dengarkan ungkapan seorang yang dicintai oleh Rasulullah. Dengarkan ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib ketika mengenalkan kepada kita mengenai kebesaran Rasulullah. Imam Ali hanya dengan bangga beliau berkata, ana abdun min abidi Muhammad. Aku hanya budak dari budak Muhammad. Jangan pernah ada orang menyalahfahami kalau kita menyebut Husain, menyebut Zahra, menyebut Ahlul Bait bahwa kita letakkan mereka di atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kedua, kenapa kita bicarakan sesuatu yang telah lampau dan terjadi? Tidak adakah masalah-masalah baru yang harus kita selesaikan? Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Dunia ini adalah yang telah lampau dan yang sekarang dan yang akan datang. Orang yang tidak mengkaji masa lampau, dia akan bingung hidupnya di masa sekarang dan akan buta menghadapi masa yang akan datang.
Orang harus mengkaji apa sejarah yang lampau agar ia bisa meletakkan, menginjakkan kakinya di masa sekarang dengan banyak mengambil pelajaran dengan yang terjadi di masa lampau. Dan dengan itu ia juga mampu untuk mengatur apa yang harus ia kerjakan di masa yang akan datang. Karena itu kemudian Al-Quran penuh dengan cerita umat-umat terdahulu, baik yang baik maupun yang kejam, terus Allah ceritakan. Karena apa? Agar kita membaca Al-Quran sepanjang zaman, mengambil pelajaran dari yang telah terjadi. Yang baik tirulah dan yang keji buang. Umat yang tidak memiliki sejarah, umat yang lemah. Umat yang enggak kenal sejarah masa lampaunya, umat yang akan disingkirkan oleh manusia-manusia yang telah mengkaji apa yang akan datang. Karena itu kemudian setiap kita duduk memperingati Al-Imam Husain, pasti kita akan bicarakan orang-orang yang dahulu, sejarah yang telah berlalu. Seperti kita mengadakan maulid Rasul, kita memperingati hari kelahiran beliau setiap tahun, kita memperingati Isra Mi'raj beliau, kita memperingati hari hijrah beliau. Karena semua yang berkaitan dengan Rasulullah besar. Dan tidak berkaitkankah pembantaian cucu Rasulullah di hati Rasulullah? Kita cuma ingin, ini air mata yang kita cucurkan ini, kita menangis terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita mengikuti Rasulullah. Kita ingin berkata kepada Rasulullah, kami juga merintihi cucumu ya Rasulullah. Apa salahnya orang kalau kemudian meluangkan waktunya, meninggalkan semua kesibukannya untuk membicarakan orang-orang yang telah terjadi? Mungkin pertanyaan berikutnya, okelah, kumpullah sejarah, bacalah, tapi kenapa masih mengutuk orang-orang yang kejam itu? Mengingat-ingat lagi kebobrokan dan kejelekan manusia-manusia yang telah melakukan perbuatan keji terhadap Imam Husain. Sebenarnya jawabannya simpel, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Kenapa di Quran ada cerita umat-umat terkutuk? Kenapa di Quran ada cerita Ashabul Ukhdud? Kenapa di Quran ada cerita Fir'aun, Namrud? Kenapa di Quran ada cerita Abu Lahab? Dan ada cerita orang-orang yang terkutuk ini. Apakah Al-Quran kenapa menyebutkan orang-orang yang terlalu terjadi? Semestinya kita hapus. Akan kita hapuskan dari Al-Quran kita cerita-cerita itu. Allah tetap abadikan semua itu agar kita mengkaji. Liyahya man ayya an bayyina wa yahlik man halaka an bayyina. Supaya orang kemudian memilih, menentukan sikapnya untuk mengikuti orang-orang yang baik bersama mereka, atau akan berpihak kepada orang-orang jelek, mengikuti orang-orang jelek. Kenapa Allah mengutuk mereka, orang-orang dalam Al-Quran ini? Kita mengkaji sejarah yang lampau. Kita membicarakan orang-orang yang bobrok, keji, jelek, yang masa lampau. Dan kita membicarakan orang-orang yang mulia dan suci. Tujuannya dua sejarah itu. Pertama ialah kita ingin mengkikis jauh, agar jauh dari benak setiap seorang muslim, agar tidak mau kompromi dengan orang-orang yang zalim, siapapun mereka itu. Supaya tidak lagi kompromi dan meletakkan simpati kepada musuh-musuh Allah, siapapun mereka itu. Dan kedua, ingin kita wujudkan contoh-contoh indah yang pernah dilakukan oleh manusia-manusia suci itu dan sahabat-sahabatnya, untuk kita hidupkan di masa kita sekarang, agar keluar generasi demi generasi memegang kebaikan, keutamaan, kemuliaan yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Hanya karena itu, maka setiap hari, setiap saat, kita akan mengenang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Kenapa kita menangis? Kadang-kadang kalau kita ditanya, kenapa kita menangis? Mungkin jawaban kita yang paling simpel, kenapa kita enggak menangis? Jangan Anda tanya kepada yang nangis, kenapa menangis? Anda tanya kepada yang enggak nangis, kenapa tidak menangis?
Bukankah ini dibacakan sejarah cucu Rasulullah? Bukankah ini dibacakan sejarah putra Zahra? Dan subhanallah, tangisan, rasa sedih, itu perjalanan seluruh Nabi. Segala di alam wujud ini, satu sama lain punya hubungan. Tidak pernah lepas. Anda melihat perputaran bumi, Anda lihat geraknya matahari dari timur ke barat, bulan semua, itu ada kaitannya dengan pasang surutnya laut, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan berbanyak hal. Satu sama lain mempunyai hubungan. Dan Allah telah menentukan bahwa Islam antara akidahnya dengan rasa sedih, dengan tangisan, tidak pernah berpisah. Bahkan tidak pernah ada akidah bisa langgeng di bumi Allah tanpa dibarengi dengan rasa sedih, dengan rasa tangisan. Karena ini yang menjaga akidah. Baca Al-Quran, sejarah para nabi. Lihat Adam dalam kesedihannya. Lihat Nuh. Allahu Akbar. Nuh yang dinamakan Nuh likathrati niyahihi, karena seringnya menangis. Perjalanan akidah harus dibarengi. Ibrahim, Allahu Akbar. Sejarah Ibrahim semua dipenuhi oleh duka, dipenuhi oleh tangisan. Semenjak awal Ibrahim dalam hidupnya telah menemukan sesuatu yang menyebabkan duka, tangisan. Dengarkan Al-Quran menceritakan Ibrahim, atau baca Anda dalam Al-Quran. Baca surat Saffat, surat Ibrahim, surat Anbiya, dan surat-surat yang menjelaskan cerita para nabi. Dakwah Ibrahim tidak pernah sunyi, pasti dibarengi dengan tangisan dan rintihan dan rasa sedih. Mulai pertama dakwah, harus berdakwah kepada pamannya yang memahat patung. Mulai harus diusir. Lama menantikan anak, bertahun-tahun menantikan anak, berdoa kepada Allah. Setelah memperoleh anak tersebut, baru senang menerima anak itu. Datang perintah Allah, tinggalkan kota ini dan bawa anakmu. Bawa kemana? Bawa ke satu tempat yang di tempat itu semuanya adalah gersang dan tidak ada sesuatu. Dengarkan sejarah Ibrahim, Allah menyebutkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku meninggalkan zurriyahku, keluargaku di tempat yang paling gersang. Lihat Ismail ditinggal tanpa ada air. Biwadin ghairi dzi zar'in. Di mana? Inda baitikal muharram. Maka ya Allah, jadikan semua hati manusia pergi ke tempat itu. Jadikan orang mencintai tempat itu. Setelah sampai di sana, beliau kan diperintahkan untuk pisah dengan putranya. Ibu Ismail lari dari kanan ke kiri mencari air. Duka, tangisan. Tapi karena ini agama tegak. Tanpa ada tangisan, tidak. Setelah ditinggalkan jauh di tempat yang gersang itu, setelah beliau lama bertahun-tahun kembali, harus berjumpa dengan anaknya, ingin melampiaskan rasa rindunya dengan putranya. Baru ketemu dan senang, datang perintah Allah, sembelih anakmu wahai Ibrahim. Lembaran duka kembali. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tara. Bertahun-tahun diminta,
setelah diberi disuruh pisah, setelah nampak besar mau melampiaskan rasa cintanya, kegembiraannya, perintah Allah, sembelih dan dengan tanganmu wahai Ibrahim. Duka. Dan kalau enggak ada duka, dan sampai hari ini setiap muslim muslimah ketika melaksanakan manasikul haji, yang dilaksanakan manasikul haji itu adalah rentetan duka, tangisan yang pernah terjadi kepada Ibrahim, bapak para nabi, pahlawan tauhid. Jangan pernah pisah dengan tangisan dengan ahlul bait, karena hanya dengan ini menegakkan akidah yang dibawa Rasulullah. Bahkan ketika Ibrahim telah membawa pisaunya untuk menyembelih putranya atas perintah Allah, Allah enggak mengizinkan pisau itu bisa membunuh, menyembelih Ismail. Tetapi Allah ganti wafadainah bizabhin. Allah ganti dengan sesuatu. Dan itu pun dijadikan satu sunnah, merupakan hari raya. Setiap orang kemudian berkorban mengikuti Ibrahim. Ibrahim angkat tangan kepada Allah. Khalilur Rahman, ya Rabb, aku melaksanakan semua perintahmu. Aku tidak pernah keberatan apapun perintah yang kamu berikan. Tetapi ya Allah, coba memang kamu izinkan aku untuk menyembelih putraku Ismail dan akan tersembelih karena perintahmu, pasti Ismail akan dikenang sepanjang hidupnya dan dakwah ini akan langgeng dengan ini. Tetapi aku menerima perintahmu ya Allah. Allah berkata kepada Ibrahim, hei Ibrahim, kamu telah sukses dalam ujianmu. Hei Ibrahim, siapakah dari makhlukku yang paling engkau cintai? Sahut Ibrahim, ya Rab, tidak ada dari makhlukmu yang paling kucintai seperti makhlukmu yang paling engkau cintai, Muhammad. Hei Ibrahim, lebih sakit mana hatimu kalau putramu disembelih atau putra kekasihku Muhammad? Ya Allah, kata Ibrahim, demi Allah, aku lebih sedih kalau putra kekasihmu Muhammad yang disembelih. Ya Ibrahim, bukan putramu Ismail akan menjadi korban ini, tapi ia adalah putra kekasihku Muhammad. Kelak putranya dibantai oleh umatnya dan mereka masih mengharapkan syafaat dari datangnya. Perjalanan para nabi tidak pernah lepas dengan kesedihan dan tangisan. Kemana kita akan mengkaji para nabi? Nabi Musa, Allahu Akbar, semenjak lahir harus dibuang oleh ibunya, mulai lembaran duka dan tangisan. Setelah itu harus lari meninggalkan Mesir. Fakharaja minha khaifan yataraqqabu min ahliya. Dan ayat yang sama ini dibaca oleh Imam Husain ketika masuk Makkah dalam perjalanannya menuju Karbala. Kehidupan Musa semuanya duka, semuanya tangisan dan rintihan, tidak pernah berhenti. Kenapa kita menangis? Bahkan dalam Al-Quran, kalau kita masih menggunakan Al-Quran sebagai buku yang harus kita pegangi, dalam Al-Quran Allah ceritakan kepada kita seorang nabi yang menangis merintih setiap saat sehingga matanya buta, dan oleh Allah tidak dilarang, oleh Allah bahkan tidak ditegur, dibiarkan ia merintih, menangis sampai walaupun buta. Siapa ia? Ia adalah Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub yang dicatat oleh Al-Quran, wabyadzat aynahu minal huzni wa huwa kadhim, yang menangis merintih bertahun-tahun terhadap Yusuf sampai buta, tidak dilarang oleh Allah. Justru ini melewat sini dakwah akan tersebar. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin pernah ditegur oleh seseorang
Karena Imam Ali yang menyaksikan di Karbala apa yang terjadi pada ayah beliau, saudara-saudara beliau, keponakan-keponakan beliau, dan keluarga beliau. Beliau menyaksikan semua bantaian itu. Karena itu Imam Ali Zainal Abidin sepanjang hidupnya, kalau diberi air untuk minum, air itu dibasahi dengan air mata dulu baru diminum. Ketika orang melihat dia kesian, beliau datangi, kenapa kamu selalu merintih dan menangisi ayahmu? Kata Imam Ali Zainal Abidin, Nabi Allah Ya'qub, seorang Nabi, punya 11 anak, satu diambil anaknya, satu diambil, dan Nabi itu tahu bahwa anak itu belum mati. Tetapi Nabi itu bertahun-tahun menangis merintihi anaknya. Apa salahku kalau aku merintihi ayahku, saudara-saudaraku yang segitu banyak dibantai di hadapanku? Wabiyadhat aynahu minal husni wa huwa kadhim. Nabi Ya'qub nangis. Tapi mungkin Anda bertanya pada saya, kenapa justru Ya'qub tangisan beliau tidak pernah berhenti? Terus beliau menampakkan kesedihannya dan tangisannya. Al-Quran merekam, ayuhal ikhwah wal akhawat. Karena saudara-saudara Yusuf, ketika mengambil Yusuf dan dilemparkan ke tempat, ke sumur dan dibuang, tujuan mereka satu, agar ayah kita tidak mencintai Yusuf lagi, dan agar ayah kita tidak lagi melihat wajah Yusuf. Dengarkan Al-Quran menceritakan, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Mereka berunding, kenapa Yusuf lebih dicintai, lebih disayang dari ayah kita? Kita pun anak-anaknya. Bunuhlah Yusuf. Atau letakkan di tempat yang jauh, supaya ayah kita enggak melihat Yusuf lagi. Allah. Karena tujuan mereka ingin melupakan Yusuf. Tetapi Ya'qub justru tambah menangis agar Yusuf agar dikenang selalu, sehingga tangisan Yusuf, tangisan Ya'qub itu ditegur oleh anak-anaknya sebagaimana Al-Qur'an menceritakan, qalu tallahi tadhkuru Yusufa hatta takun au takun minal halikin. Demi Allah, kamu selalu mengingat Yusuf, kamu selalu menangisi Yusuf sampai kamu membinasakan dirimu. Ayuhal ikhwa wal akhawat, Bani Umayyah ingin melupakan kita kepada Ahlul Bait. Bani Umayyah melakukan perbuatan seperti yang dilakukan saudara-saudara Yusuf, bantai Ahlul Bait dan agar dilupakan oleh manusia. Justru karena mereka ingin menghapus Ahlul Bait, musuh-musuh Ahlul Bait ingin melupakan Ahlul Bait, justru kita jadikan kulla yaumin asyura wa kulla ardin karbala. Justru kita akan menangisi Ahlul Bait seperti Ya'qub ketika anak-anaknya ingin melupakan Yusuf. Justru Ya'qub nangis sampai buta dan diizinkan oleh Allah. Apa yang gak dilakukan oleh musuh-musuh Ahlul Bait? Mereka harus mengarang hal-hal yang palsu untuk menjauhkan umat dari Al-Imam Hussein, dari Ahlul Bait, dan yang dilakukan juga oleh Abbasiyin. Dibantai. Diperlakukan keji. Enggak cukup itu, dikarangkan hadis-hadis palsu. Sampai keluar hadis-hadis itu, ayah bunda Rasul masuk neraka, paman Rasul masuk neraka, Imam Ali masih punya Fatimah ingin kawin dengan anaknya Abu Jahal, dan macam-macam tujuannya ingin menjauhkan umat dari Ahlul Bait. Maka saya dan Anda dan setiap pecinta Ahlul Bait, jangan pernah mundur untuk terus menauti Imam Hussein, untuk terus mengenang Ahlul Bait. Dan cuman kita berkata kepada mereka, musuh-musuh Allah, qul mutu bighaizikum.
Kita cuma berkata kepada musuh-musuh Ahlul Bait, "Wa raddallahu alladhina kafaru lam yanalu khaira." Wa raddallahu alladhina kafaru bighaydihim lam yanalu khaira. Sejarah siapa kalau kita mengkaji Nabi tidak dibarengi dengan rasa sedih. Kita baca Allah baru lahir, ketika lahir, ketika ibunda Maria membawa Isa, langsung mereka musuh-musuh Allah spontan teriak untuk mengejek, dan ini lembaran duka untuk Maryam. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Hei saudari Harun, ayahmu bukan orang yang jelek, ibumu bukan pelacur. Kepada Nabi siapa kita akan melihat semua dibarengi dengan kesedihan? Sayyidil wujud, Zainil wujud, afdali kulli mawujud sallallahu alaihi wa alihi. Kehidupan duka yang ada pada beliau. Mulai lahir enggak sempat menatap ayahnya. Mulai kecil harus meninggalkan ibunya. Dan dakwah dengan rasa duka dan sedih ini adalah perjalanan seluruh akidah. Maka ketika kita duduk berkumpul, merintihi, menangisi apa yang terjadi pada Ahlul Bait, pada dasarnya kita mengikuti Rasulullah, pada dasarnya memang begini dakwah, dan Allah menentukan dakwah ini harus dibarengi dengan rasa rintihan dan tangkisan. Dan dengan ini orang banyak simpati, mencintai Ahlul Bait karena apa yang terjadi kepada Ahlul Bait. Dan sebenarnya dengan merasakan kezaliman, dengan menjadi orang yang teraniaya, kemudian mau bangkit, itulah yang mendapatkan kemenangan. Dan itu yang menyebabkan kesemangatan. Dengarkan Sayyid Qutb berkomentar dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran berkaitan dengan tragedi yang terjadi di Karbala, dengan kepahlawanan Imam Hussein. Sayyid Qutb ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Mu'min atau Ghafir ayat 51, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Kami Allah akan membela para rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia, dan kelak akan kami bela ketika di hari kiamat. Sayyid Qutb berkata, apabila kita melihat dengan ukuran yang kecil, maka kita anggap perjuangan yang mana para syuhadanya gugur, kita anggap mereka itu kalah. Tetapi kalau kita melihat dengan ukuran yang besar, dengan ukuran yang jauh ke masa depan, maka setiap syahid yang gugur di jalan Allah, sebenarnya ia telah memperoleh kemenangan. Sayyid Qutb memberi contoh, Ibrahim bukan hanya menang ketika keluar dari api Namrud selamat, tetapi Ibrahim sudah menang ketika dimasukkan ke api, karena Ibrahim mampu berkata tidak dalam untuk kebatilan, dan itu kemenangannya. Maka kemudian Sayyid Qutb menyebutkan begini, "Fama min syahidin fil ard tahtazzu lahul jawanih bil hubbi wal athf wa tahfu lahul qulub wa tajishu bil ghaira wal fida kal Husain ridwanullahi alayhi yastawi fi hadha al mutashayyi'un wa ghairul mutashayyi'in min al muslimin wa katsirun min ghairil muslimin." Tiada seorang syahid di bumi Allah yang bisa membangkitkan semangat dan sekaligus mengiris-ngiris hati menyebabkan kesedihan, dan bisa membangkitkan generasi demi generasi sebagai simbol dan contoh pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Husain putra Ali. Dalam menanggapi ini, menurut Sayyid Qutb, baik orang yang Syiah maupun yang bukan Syiah, bahkan yang bukan agama Islam pun tersentuh dengan apa yang terjadi kepada Abi Abdullah Al-Husain. Mahatma Gandhi yang memerdekakan negaranya, dalam bukunya dia cuma berkata, "Allamani Husain kaifa akunu mazluman liantasir." Aku belajar dari Husain bagaimana cara menjadi orang teraniaya untuk memperoleh kemenangan. Sayyid Qutb kemudian menyebutkan,
Wa kam min syahidin ma kana yamliku an yansura aqidatan aqidatahu wa da'watahu walau asha alf am kama nasaraha bistishhadihi wa ma kana yamlik an yuwaddi alqulub min almaani alkabira wa yuhaffiz aluluf fil a'mal alkabira إلى الأعمال الكبيرة بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه فتبقى حافزا محركا للأبناء والأحفاد وربما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى الأجيال. Kata Syed Qutb, berapa banyak siapa yang bisa mampu seperti Syahid Hussein bin Ali yang menolong, membela agamanya, membela akidahnya? Siapa yang mampu membela agamanya dan akidahnya seperti yang dilakukan oleh Hussein bin Ali? Walau, kata Syahid Qutb, walau seorang memiliki umur 1000 tahun tidak mampu akan menampakkan pembelaan terhadap agama, terhadap akidah seperti yang dilakukan oleh Hussein. Akan nampak jelas dalam pengorbanan beliau, akan nampak jelas, saya masih mengikuti Syahid Qutb, akan nampak jelas dalam khutbah yang beliau sampaikan di akhir hari Asyura. Dan khutbah itu, kata Syahid Qutb, tidak ditulis dengan pena tapi ditulis dengan darah. Maka perjuangan Hussein tetap akan mengalir, tetap akan membangkitkan sepanjang sejarah. Selagi darah masih mengalir, maka perjuangan Hussein tetap akan tinggi dan bangkit, tapi dan membangkitkan semua generasi demi generasi. Kalau ini Syahid Qutb juga wafat di tiang gantung sebagai syahid, dan Syahid Qutb juga mengambil pelajaran besar dari Al-Imam Hussein, seperti pengakuan beliau dalam kitab ini, 1000 tahun pun manusia hidup umurnya tidak pernah bakal mampu membantu agamanya seperti yang dilakukan Hussein ketika mengorbankan dirinya, keluarganya, sahabat pilihannya untuk mengatakan kepada orang yang zalim saat itu dan setiap yang zalim sepanjang zaman, la hayhata minna dzillah, tidak pernah kita akan memilih kehinaan. Karena itu kemudian kita kumpul bersama. Karena itu kemudian kita menangisi Hussein, merintihi Imam Hussein. Walaupun, dan ini penting, walaupun kita jangan cuma hanyut dengan tangisan tanpa ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya cuma mau teriak-teriak nangis kemudian selesai, tidak. Kita harus berani, harus tangisan ini sebagai janji kita kepada Allah, bahwa kita kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait, bahwa kita tidak akan pernah berkompromi dengan orang yang zalim. Tangisan ini harus kita bawa dalam kehidupan kita, bahwa kita akan melaksanakan yang dibawa Rasulullah, yang dibawa oleh Ahlul Bait dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan tangisan selesai hanya dengan tangisan. Walaupun tangisan kita ini pertama adalah mengikuti Rasulullah karena Rasul menangis. Tangisan kita ini kedua adalah karena kita ingin sedih dengan sedihnya Rasulullah. Tangisan kita ini merupakan surat yang kita kirimkan untuk Rasulullah sebagai lambang cinta kita kepada Rasul dan Ahlul Bait. Sekaligus tangisan yang kita rintihi sekarang ini, air mata yang kita keluarkan ini sebagai protes kita untuk mereka, orang-orang yang berbuat zalim, dan sekaligus untuk kita katakan tidak pernah kita melupakan Ahlul Bait dalam kehidupan kita. Tidak pernah kita melupakan Al-Imam Hussein dalam kehidupan kita. Sebagaimana tangisan Yakub sebagai protes kepada putra-putranya bahwa tidak pernah akan melupakan Yusuf. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kalau kita enggak memiliki, karena itu mungkin beberapa pertanyaan yang ada, tapi kita pengikut Ahlul Bait,
Kita juga harus memiliki dada yang lapang dengan orang yang tidak sepaham dengan kita. Tidak perlu kita mencaci orang lain. Tidak perlu kita mengejek orang lain. Tidak perlu kita mengenyahkan orang lain yang enggak sependapat dengan kita. Jangan dicaci. Mereka korban sejarah. Orang yang menjadikan hari ini hari rayanya, biar. Karena mereka korban sejarah. Kalau itu riwayat benar, hari ini dimenangkan Adam, dimenangkan Yusuf, hari ini selamatnya Yusuf, hari ini selamatnya perahu Nuh, hari ini selamatnya Ibrahim dari api neraka, hari ini semua, biar mereka merintih itu. Tetapi kita hari ini yakin bahwa hari ini Sayyidul Wujud sedih, dan kita akan sedih bersama beliau. Tetapi nampakkanlah akhlak Ahlul Bait dan pengikut Ahlul Bait, bahwa kita hidup dengan siapapun walau tidak sama pendapatnya dengan kita. Jangan kita tidak mengikuti pelajaran Karbala, mengajarkan kepada kita untuk kita menyampaikan yang hak dengan cara baik. Kita semua masih ingat ungkapan Zainab ketika memeluk jasad Imam Hussein yang telah dipisahkan dari kepalanya. Ketika Zainab memeluk dengan cucuran darah, teriakan Zainab cuma teriakan adalah beliau menyebut, "Wa Muhammadah, wa Aliyah, wa Fatimatah, wa Ummah." Tetapi dengarkan ungkapan Zainab, putri Zahra, pembawa wasiat Zahra untuk hari Karbala. Beliau cuma mengangkat tangannya seraya berkata, "Allahumma taqabbal minna hadzal qurban." Ya Allah, terimalah ini pengorbanan dari kita. Sekali lagi, jangan kita perselisihkan hal-hal yang tidak pernah akan membangkitkan kebaikan untuk kita. Peringatan Asyura tahun ini, peringatan yang akan mengingatkan kita kepada Imam Hussein, lebih lantang, lebih akan kita pegangi sebagai suri tauladan dan contoh. Peringatan Asyura tahun ini, setelah kita kaum muslimin semuanya baru berapa hari yang lalu digemparkan oleh manusia terkutuk dari negara terkutuk ketika mereka menjadikan karikatur busuk untuk Sayyidul Wujud. Ini dan sepanjang seterusnya semua kezaliman tidak pernah selesai. Ini yang Imam Hussein ingin berkata, dan beliau bangkit, beliau korbankan bahwa jangan pernah kompromi dengan orang-orang zalim, karena mereka selalu akan memerangi Islam. Ketika gubernur Madinah memaksa Imam Hussein agar membaiat Yazid, Imam Hussein cuma berkata, "Alal Islam assalam idza tulya ummah aw al muslimun." Untuk Islam habis selesai kalau kaum muslimin ini kena musibah, pemimpinnya harus Yazid. Ini yang kemudian Imam Hussein mengatakan, "La u'tikum biyadi i'ta' adh-dhalil wa la afirru minkum firar al-'abid." Tidak pernah aku berikan kepadamu tanganku, enggak pernah akan membaiat kalian dengan penuh kehinaan, dan aku pun tidak lari seperti larinya hamba karena takut. Tidak, aku tidak berbaiat dan aku akan menghadap kepadanya. Ini pengorbanan suci. Mari kita meringati hari ini pun dengan hati yang suci, ingin memperoleh perubahan dalam kehidupan kita, ingin mencari kerelaan Allah dalam kehidupan kita. Ketika mereka menasihati Imam Hussein, "Hei Hussein, jangan kamu keluar, jangan tinggalkan kota Madinah, jangan kamu pergi ke Kufah. Mereka telah menipu ayahmu, menipu saudaramu, kamu juga kelak akan dibantai." Dengan lantang Imam Hussein berkata, "Sya'Allah an yarani qatila wa yaran nisa sabaya." Allah telah berkehendak untuk melihat aku gugur mati dan wanita-wanitaku ditawan. Sya Allah, dan harapan imam hanyalah Allah. Kalau cuma mencari kerelaan Allah, memang murah semua. Bagi semua yang kita miliki ini murah, kalau yang kita cari kerelaan Allah. Imam Hussein
ketika putranya yang baru umur 6 bulan, ketika beliau mohon air untuk dari musuh-musuh Allah, mereka enggak memberikan air, mereka cuma mengirim anak panah ke leher anak itu dan bergetar anak itu sampai wafat dalam pangkuan Imam Husain. Imam Husain mengambil darah segar dari leher si bayi mungil itu, kemudian darah itu beliau lemparkan. Ungkapan beliau, hawana alayya annahu bi'ainillah, semua ini murah karena ini dalam jalan Allah. Imam Husain setelah berpamitan dengan wanita-wanita di kemah, ketika kembali mau menghadap pada musuh, baru beliau menghampiri musuh, beliau terkenal anak panah langsung ke mulut beliau, beliau ambil darah itu, kemudian beliau lemparkan, beliau berkata, inna hadza fika laqalilan ya Rabb, ini semua sedikit untuk jalanmu ya Allah. Penderitaan Ahlul Bait, kita tidak hanya menangisi mereka, tapi kalau kita mulai ingin merubah kehidupan kita untuk mencari apa yang dicari oleh Ahlul Bait, jangan kita dilarang menangis. Kalau air mata ini kita curahkan untuk penderitaan Ahlul Bait, mau kita serahkan kemana air mata ini? Kalau cuma nangis kita enggak bisa kita berikan untuk Ahlul Bait, untuk Rasulullah. Apa sebenarnya yang pernah kita berikan untuk Rasulullah? Dengarkan ungkapan Ali Zainal Abidin di depan Yazid. Mada taquluna in qala an-nabi lakum mada fa'altum wa antum akhiral umami bi'itrati wa bi ahli ba'da munqalabi minhum usara wa minhum durriju bidami ma kana hadha jazai idh nasahtukum an tukhallifuni bisu'in fi dhawi rahimi. Ejekan demi ejekan, pembantaian demi pembantaian, enggak puas Yazid masih mengejek Imam Ali. Karena Yazid ketika dihadapkan kepala Abi Abdullah depan dia, Yazid berkata, coba orang-orang datuk-datukku di Badar yang dibantai datuk ini menyaksikan apa yang kamu yang kulakukan hari ini, pasti mereka akan gembira, mereka akan tertawa, mereka akan bangga, dan semua akan berkata, hei Yazid, jangan melemah, teruskan. Tidak ada berita Bani Hasyim cuma bermain. Tidak ada berita, tidak ada wahyu yang pernah turun. Aku telah bantai keluarga Ahmad sebagai balasanku atas pembantaian mereka terhadap datuk-datukku di Badar. Kata Imam Ali Zainal Abidin, apa yang akan kalian katakan kelak kalau Nabi berkata kepada kalian, bukankah kalian umat terakhir? Keluargaku, itrahku, keluargaku, familiku, setelah kematianku, sebagian mereka ditawan, sebagian mereka berlumuran darah. Apakah ini balasanku? Apakah ini balasan yang kalian berikan untukku? Ketika aku menasehati kalian, jagalah keluargaku. Apakah ini balasan umat terhadap Rasulullah? Orang yang ingin mengkikis acara-acara semacam ini adalah orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari Imam Husain. Sementara Imam Husain tidak pernah jauh dari hati setiap mukmin. Imam Husain tidak pernah jauh dari hati setiap pecinta Rasulullah. Seorang syair pernah berkata, kamu jangan tanya di mana kuburan Husain, di mana dimakamkan, di mana terjadinya. Cukup katakan pada mereka, Husain ada dada kita. Mutawakkil kerajaan Abbasi pernah melarang orang berziarah. Dengan salah satu cara untuk menjauhkan umat dari Ahlul Bait, beliau mengeluarkan ketentuan yang ziarah Imam Husain harus membayar 1000 dinar. 1000 dinar saat itu sangat besar. Tetapi kemudian saat itu semua orang mengeluarkan untuk Imam Husain, semua membayar dan semua berziarah.
Sehingga datang seorang perempuan tua jalan kaki. Dari jauh dilihat oleh orang-orang yang menjaga kuburan dari jauh itu. Ada pos atas perintah kerajaan. Mereka menyaksikan kenapa wanita tua ini datang. Dengan baju yang amat compang-camping. Ketika ia datang melewati persis di pos itu. Dia mengeluarkan 1000 dinar dari uangnya. Inilah ambillah. Aku akan pergi kepada Habibi Hussein. Dia berkata, 4 tahun aku menyulam, aku kurangi makanku, aku kurangi minumku untuk aku bisa mengumpulkan uang ini agar aku bisa sampai ke kuburan Nabi Abdullah. Orang itu ketika pergi sampai di kuburan tidak pernah enggak menyampaikan ziarah yang panjang, enggak menyampaikan doa yang panjang. Dia langsung dia mencium pusara itu, kemudian ia berkata, "Hai Hussein, sampaikan kepada ibumu Zahra, jangan meninggalkan aku di malam pertamaku di kuburan." Mutawakkil melihat ini ternyata keliru undang-undang ini. Beliau rubah, setiap yang ziarah 10 orang harus dibunuh yang satu. Usaha orang untuk menjauhkan dari Ahlul Bait. Orang berbondong pergi ziarah dan masing-masing berkata kepada Al-Ghojo, "Jangan saudaraku dibunuh, aku saja bunuh yang aku." Enggak mampu orang dipisah dengan Ahlul Bait. Orang kalau mencintai Rasul, pasti cinta itu, cinta Ahlul Bait ada padanya. Dan orang yang mencintai Ahlul Bait, mencintai Al-Imam Hussein, semua murah dunia ini. Apapun biar hilang. Tapi cuman ada ahlu, ada Rasul sallallahu alaihi wa dan Ahlul Bait. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Peristiwa Asyura, peristiwa yang harus dikenang sepanjang sejarah kita. Peristiwa yang tidak bisa kita lupakan. Peristiwa yang selalu kita ingat. Tetapi, ayo kita ambil pelajaran. Di Asyura penuh dengan pelajaran. Harus kita mengambil kalau kita mengenang Abi Abdullah. Yel, yel, dan semboyan-semboyan beliau yang beliau utarakan, semua itu ditulis dengan darah. Dan semua semboyan itu harus kita miliki. Antara lain, Imam Husin menyebutkan, "Ala wa inna da'i ibn da'i rakaza baina athnain, baina as-sillati wadh-dhillah, hayhata min adh-dhillah." Nuziat memaksa kita untuk memilih dua, pedang perang atau kita tunduk mengakui kepemerintahan Yazid. Tetapi Imam Hussein ini semboyannya, "Hayyata minna dhillah." Jauh sekali, jauh, mustahil kita akan menghinaan. Ini pelajaran besar ayyuhal ikhwah. Jangan pernah kita hina setelah kita kenal Allah, Rasulnya, Ahlul Bait. Jangan kita menjadi orang yang hina setelah kita meyakini bahwa Allah bersama kita. Jangan kita akan mengiyakan kemauan orang-orang zalim karena kita merasa hina karena Allah bersama kita. Al-Imam Ja'far Sadiq menyebutkan, "Innallaha tabaraka wa ta'ala fawwada ila al-mu'min kulla syai' illa idhlala nafsih." Kemudian Imam Ja'far mengatakan, "Al-mu'minu yakunu azizan wala yakunu dhalila." Seorang mukmin harus menjadi seorang mulia, tidak boleh terhina. Kemudian beliau mengatakan, menyampaikan firman Allah, "Alam tasma' walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin." Bahwa kemuliaan ada pada Allah, pada Rasulnya, dan pada kaum mukminin. Ketika kita tidak memiliki kemuliaan, kita ketika enggak memiliki keberanian, ketika kita mau menjadi hina, diinjak-injak oleh musuh Allah, saat itu kita akan memperoleh kehinaan yang lebih dahsyat. Semua yang memerangi Abi Abdullah dalam di Karbala, yang mereka mengharapkan dunia, mereka tidak mendapatkan sesuatu.
yang menyembelih Imam Husain, kemudian membawa kepala Abi Abdullah alaihissalam ke istana Ibnu Ziyad. Ketika membawa kepala, ia berkata, penuhi tempatku dengan emas atau perak. Aku telah bunuh manusia yang mulia, mulia ibunya, mulia ayahnya. Kata Ibnu Ziyad, kalau kamu yakin yang kamu bunuh itu orang yang mulia, kenapa kamu bunuh? Kalau kamu yakin ayahnya mulia, ibunya mulia, kenapa kamu bunuh? Kamu enggak mendapatkan sesuatu dariku, bunuh orang ini. Belum di akhirat, di dunia telah enggak mendapatkan sesuatu. Itu sebagai balasan dari Allah. Orang yang menerima kehinaan akan hina. Tetapi menurut Sayyid Qutb, orang yang mengambil pelajaran dari Imam Husain tetap akan bangkit, tetap akan menegakkan kebenaran. Karena yakin kemenangan pada dia. Kapan? Saat ia menolak kebatilan. Itu sungguh telah mendapatkan kemenangan. Imam Ja'far kemudian menyebutkan, innal mu'mina a'az minal jabal. Seorang mukmin lebih mulia, lebih kokoh dari gunung. Fa innal jabala yastaqillu minhul ma'awil. Jabal, gunung bisa diambil batunya, bisa diruntuhkan dengan besi, tetapi iman seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin tidak pernah bisa digoyang. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Inilah apa yang harus kita kaji dari Abi Abdullah. Inilah Asyura yang harus kita ambil pelajaran. Dan yang terpenting di hari-hari ini pelajaran ialah Imam Husain ingin menyebutkan kepada kita bahwa orang-orang durjana, orang-orang zalim itu, kalau kita beri kesempatan untuk kita tunduk pada mereka, mereka pasti tambah menindas kita. Tapi kalau kita berani menantang, pasti tantangan itu akan membawa kesan dan pasti akan menguntungkan. Hari-hari ini Asyura kita saksikan di dunia Islam saat ini ada dua hal penting. Satu, perilaku biadab yang dilakukan oleh Denmark ketika mengeluarkan karikatur keji terhadap Sayyidul Wujud. Tetapi kaum muslimin di mana-mana bangkit, berontak, demonstrasi, dan kita ucapkan terima kasih bagi mereka. Dan kedua, hari-hari ini ada dunia Islam yang dirongrong oleh syaitan akbar, dirongrong oleh semua barat. Kita menyaksikan hari-hari ini di seluruh surat kabar dan berita bagaimana perilaku-perilaku keji orang barat Amerika ketika memojokkan Iran dengan nuklirnya. Di mana di waktu yang sama hari ini Israel memiliki 200 senjata pemusnah dan Amerika tahu. Tetapi walhamdulillah negara itu, negara yang selalu mengingat Asyura, negara yang ketika revolusi, kata Imam Khomeini, pencetus revolusinya, demi Allah, keberangkatan dan kehasilan revolusi ini hanya kita peroleh dari percikan Imam Husain dalam syahadat Karbalanya. Ketika para pemuda rela untuk mati, rela ingin menumbangkan kezaliman, kita berharap pada Allah untuk negara itu dan semua negara kaum muslimin agar diselamatkan oleh Allah dari antek-antek Yahudi, antek-antek Israel dan orang barat yang ingin mengenyahkan Islam. Tetapi kalau kita ingin memperoleh kemenangan, maka janji Allah, in tansurullah yansurkum, apabila kalian membela agama Allah, pasti kalian akan diberi pembelaan oleh Allah. Dan salah satu caranya ialah jangan kita mau hina di hadapan mereka. Katakan tidak kepada mereka. Katakan tidak kepada kebatilan sepanjang kehidupan. Karena itu Asyura ini, mari kita doakan untuk seluruh saudara-saudara kaum muslimin, khususnya negeri yang sedang dirongrong oleh orang-orang barat itu. Semoga mereka diberi ketabahan oleh Allah. Semoga dengan kita bertawassul dengan Ahlul Bait, dengan setiap darah yang menetes dari Abi Abdullah, semoga kita selalu diberi kemenangan oleh Allah. Dan semoga Allah selalu menghidupkan kita dengan cinta Ahlul Bait, mati membawa cinta Ahlul Bait, dan kelak kita dibangkitkan bersama Rasul dan Ahlul Bait, dan masuk surga di belakang Rasul dan Ahlul Bait. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha, salli ala Muhammad wa ala
آل محمد وارزقنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك اللهم أمتنا على ذلك اللهم احشرنا في زمرتي من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.